Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarung Bantal ya teman-teman. Halo teman-teman, apa kabar? Jadi teman-teman, di episode ke-15 ini ya, gua akan membuat ruang Anvil teman-teman ya. Dikarenakan nih kurang afdol ya teman-teman kalau kita udah bikin apa nih enchanting room tapi kita nggak bikin ruangan untuk Anvil teman-teman gitu. Dan juga teman-teman, gua minta maaf juga nih untuk masalah bikin enchant room kemarin ya. Ini ternyata gua salah. Seharusnya ini apa namanya? Bookshelf ya, bookshelf itu seharusnya naruhnya nggak asal-asalan teman-teman, tapi ada cara-caranya gitu, kayak naruhnya kayak gini teman-teman. Soalnya kemarin pas gue naruh asal-asalan gitu ya, pas gue mau enchant kayak gini, kayak contohnya gini, itu nggak keluar level 30 teman-teman. Yang keluar itu cuma level 1, level 3, dan level 5 teman-teman gitu. Jadi gue lihat-lihat di YouTube dan lihat Google, ternyata masangnya gini teman-teman, begitu teman-teman ya. Jadi maaf banget nih teman-teman ya, ya maklum lah namanya juga noob ya nggak teman-teman. Dan juga teman-teman, gue akan bikin ruang Anvil di sini teman-teman, dan ini tadi udah gue ratain ya teman-teman. Gue nggak pengen kayak gini ya, gue pengennya rata aja teman-teman, karena gue mau bikin pakai stone brick teman-teman gitu teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman semua yang nonton video ini, kalau misalnya kalian belum subscribe, kalian bisa bantu gue dengan cara klik tombol warna merah di bawah ya, dan juga klik tombol jempol ke atas ya teman-teman, atau like, itu tandanya kalian sudah mendukung channel ini dan membuat channel ini semakin berkembang teman-teman. Syukur-syukur bisa selalu menghibur kalian, amin. Oke teman-teman, sekarang langsung aja gue buat ininya ya, apa namanya, apa sih pondasinya, nggak pondasi sih sebenarnya, langsung. Jadi gue mau bikinnya tuh di sini teman-teman ya. Jadi ya, ini tuh kanan kirinya buat jadi penghias sengaja, makanya gue tanam di sini. Sebenarnya bukan sengaja sih, ya baru kepikiran aja. Oke, gue akan bikin sejajar sama nggak sejajar, gue bikin di sini aja. Ntar ya, sepertinya ada yang salah teman-teman. Jadi gue mau bikin tuh di sebelah sininya nih, ada tempat kayak tempat apa sih, lava gitu. Jadi kayak di tempat-tempat villager-villager gitu teman-teman. Karena gue suka banget ngeliat itu, keren banget. Anjir, villager-villager gitu keren banget. Dan gue bingung kok villager bisa bikin yang keren kayak gitu ya. Kreatif sumpah, luar biasa. Banyak omong, oke. Oke, sekarang gue bikinnya di sini. Pintunya bikin dua. Oke, sini. Lalu bikin ke sini. Enggak. Sini. Ke sini, oke. Lalu ininya ke sini. Oke. Tap. Ke sini. Oke. Dan ini buat naro lava. Oke, kurang coy. Kegedean kayaknya. Gak usah gede-gede lah ya. Kayaknya kurang ke sana deh teman-teman. Iya bener, kurang ke sini. Sorry nih teman-teman ya. Oke. Dan juga teman-teman, sorry nih kalau misalnya setiap lihat ke sebelah sana itu FPS-nya selalu drop teman-teman ya. Kayak lag gitu, patah-patah gitu. Soalnya ini berat banget setiap lihat ke sana, gue juga nggak tahu kenapa. Gue juga belum nemu masalahnya ya. Ya kebanyakan ngomong, sorry nih. Oke, ke sini. Kita bikin 3 aja, terus ini juga sama. Aduh. Oke, lalu ini ke sini. Nah, di sini nih dibikin seperti di village. Wede, gedean coy. Dihancurin lagi, dasar. Oke, nik sini, mantap. Nanti aja itu gampang. Lalu ininya kita lanjutin ke sini. Oke. Lalu ini juga ke sini. Kayaknya ini kurang deh. Oh enggak, ke sini. Segini. Nah. Mantap coy. Lalu ini ke atas. Jadi gue bikinnya agak tinggi aja lah. Wis, pas. Mantap. Lalu ke sini. Mantap. Oke, lanjut ke sini. Woi, santai. Rusuh sekali ya.
Santai aja padahal mah. Aduh ini suka gitu anjir masangnya. Oke. Mantap coy. Oke, ini ke sini dan ini ke sini. Sip. Sip, mantap. Ini bakal tempat taruh furnace, teman-teman ya. Langsung aja kita taruh furnace di sini. Nah, nanti di sini kaca. Di sininya lava, teman-teman ya. Dan gua akan masang ini dulu. Oke, pasang pagar. Oke, mantap. Pasang gini, cerot. Waduh, luar biasa ya. Cerot gitu suaranya, anjir. Oke, kita tutup dulu atasnya. Oke, saya punya torch, lupa. Aduh, jangan sampai habis dong. Aduh, kenapa sih harus kayak gitu? Oke, mantap ya. Hari sudah menjelang malam. Ya, sekarang menuju sore. Menuju senja. Bersama. Waduh, lagu payung teduh anjir. Oke, mantap. Lalu gue pasang torch di sini. Dan di sini untuk sementara doang. Kayaknya ini dibikin gini keren deh. Nah. Lalu ininya gini. Enggak gini. Nah, dua-dua. Oke, di sini juga sama. Kita bikin seperti itu, teman-teman. Kita bikin yang ini. Salah coy. Oke. Ini gini. Lalu di sininya juga sama. Oke, mantap. 3-3. Nah, di sininya kita ratain aja, teman-teman. Oke, gini. Keren. Luar biasa ya. Oke, di sini kita bikin seperti gini. Seperti gini. Gimana sih ngomongnya? Maksudnya seperti ini. Oke, ini ke sini. Oke. Mantap teman-teman ya. Dan teman-teman kayaknya gue akan tidur dulu ya. Soalnya gue gak pengen diganggu sama zombie. Dan gue gak mau diganggu juga sama Enderman teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman. Good morning ya. Good morning everybody. Ya, so Inggris ya. Ya selamat pagi teman-teman. Sekarang kita lanjutin lagi kerjanya. Teman-teman yang pengen jadi sudah keren. Sudah luar biasa. Ya walaupun biasa aja sih. Oke. Sekarang kita gali dulu ya, kita hancurin dulu ini dirtnya, tanahnya, karena mau kita ganti teman-teman. Jadi niat gue ini apa ya namanya, alasnya tuh pengen dicampur teman-teman, alasnya pengen dicampur, jadi campur sama apa namanya, sama wood juga teman-teman. Tapi gue juga nggak tahu ini sebenarnya keren apa enggak dicampur sama wood, tapi dicoba dulu aja teman-teman ya. Soalnya kalau misalnya nggak dicoba kita nggak akan tahu hasilnya gimana teman-teman. Oke. Saat dulu cuman punya dua akasia. Mungkin kayaknya gue akan ngambil dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah diambil ya. Ini akasia wood. Waduh, ini pokoknya inilah ya. Gue gak tahu nyebutnya gimana pokoknya itu. Dan ini kaca juga tapi udah gue bawa padahal dari tadi. Sekarang gue akan masang kacanya dulu teman-teman ya. Karena yang ada. Oke. Pasang ke sini dan ke sini. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Sini 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 dan waduh kurang teman-teman ya. Gampang lah nanti aja. Dan sekarang kita akan pasang bawahnya dulu teman-teman. Tapi gua akan pasang ini dulu. Jadi gua tuh pengennya kayak gini nih. Si ininya tuh jadinya tengah-tengahnya. Nah, ini kanan kirinya. Ntar ya. Jadi ini pinggir-pinggirnya pakai ini. Pakai stone brick ya. Nah, gini. Lalu tengah-tengahnya itu pakai ini, teman-teman. Nah, gue ini nggak tahu nih, bagus apa enggak. Kayaknya aneh sih. Oke, not bad. Bagus lah ya. Ya, oke lah. Oke lah. Oke lah, oke lah, oke. Oke. Ya, oke lah kayak gini udah bodoh. Oke, sekarang gue akan ngambil ini dulu lava. Jadi gue udah nyediain lava juga teman-teman. Tenang aja, gak akan lama.
kita taruh di sini. Dan ini kayaknya bakal kebakar deh. Oke. Nah, lalu kita taruh di sini dan satu lagi taruh di sini. Oke, mantap coy. Taruh dulu. Terus kita bikin pintu, teman-teman. Bentar ya, teman-teman, gue bikin pintu dulu. Oke, teman-teman, gue udah bikin 3 pintu dan juga udah ngambil anvilnya, teman-teman ya. Dan sekarang saatnya kita pasang pintunya dulu. Waduh, salah coy. Kenapa pasang button? Dasar kura-kura sakti. Waduh. Gimana sih? Oke, gini dan oh ini. Des des. Oke, mantap. Terus pasang button-nya, teman-teman ya. Ting nong. Satu lagi. Ting nong. Wih, mantap. Oke, terus kita pasang ini. Apa sih namanya nih? Stone pressure plate. Oke, mantap. Di sini pasti buka. Wuh, mantap jiwa, coy. Terus pasang anvil-nya di sini. Beuh, keren. Ya, terus nanti di sini kanan kirinya itu bakal gua pasang apa ya? Namanya gua pasang chest ya. Bikin aja. Padahal kan di sini udah ada ya. Nah. Oke. Okay. Chest-nya bikin dasar gitu aja deh. Bikin crafting table sama apa ya? Satu lagi ya. Buat penghias. Oke, teman-teman, kayaknya gini dulu aja deh. Ngapain ditaruh sini? Salah pencet, coy. Waduh, dasar ya. Kura-kura sakti. Oke, kita pencet ini, kita masuk. Taruh sini. Lalu chest-nya taruh sini. Beh, mantap, coy. Wih, apaan tuh? Bukan apa-apa ya. Saya kira apaan lo tadi. Oke, kayak gini, teman-teman. Oke. Nah, ini ntar gue bikin kaca. Ya. Tadi gue lupa ngebakar kaca. Nah, ini kayak gini. Bentar ya, teman-teman. Gue mau nyoba naik ke atas. Soalnya gue punya ide nih. Punya sebuah ide. Nah. Oke, teman-teman, ini dia hasil akhirnya ya, teman-teman ya. Dan tadi gue iseng-iseng bikin ini, bikin huruf S ya, sarung bantal, teman-teman ya. Ya. Walaupun aneh sih, tapi biarin aja nggak apa-apa lah. Ya intinya gue bikin S gini juga sekalian buat nandain juga, teman-teman. Kalau misalnya gue pergi dari tempat jauh, ada tanda S kayak gini kan, jadi tahu, teman-teman. Dan teman-teman, ini dia, dalamnya seperti ini. Oke, dalamnya seperti ini dan oh bentar. Oke, sudah teman-teman. Mantap ya. Sudah jadi. Ini ruangan untuk anvil, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian segitu aja untuk video Minecraft kali ini. Kurang lebihnya gue minta maaf. Pokoknya kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan yang paling penting, jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua, biar teman-teman kalian semua yang nonton dan tahu video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Bye.